Ini ada kebakaran. Ini kebakaran terjadi di Batanghari. 5 pintu kos-kosan putri terjadi kebakaran. Dan kosan ini dihuni oleh SMK, mahasiswi SMK Negeri 1 Batanghari. Dan mudahnya kebakar karena pintu pembatas kos-kosan tersebut terbuat dari triplek. Gimana beritanya? Kita pantau. Di pantauan Bang Jack. Kebakaran. Bedeng kos-kosan yang dihuni puluhan siswi SMK Negeri 1 Batanghari hangus terbakar di saat sedang kosong. Api diketahui oleh salah seorang siswi yang sedang terbaring sakit di kos-kosan tersebut. Melihat api membesar, siswi tersebut langsung panik. Andi, salah seorang warga yang ikut membantu pemadaman api, menjelaskan sedikitnya terdapat 25 siswi yang tinggal di kos-kosan tersebut. Saat kebakaran, siswa tersebut sedang sekolah dan terdapat satu siswa yang sedang sakit berada di kosan tersebut. Api diketahui berasal dari korsleting listrik. Akibat kebakaran tersebut, barang milik siswi yang menempati kos-kosan hangus terbakar tanpa sisa. Yo, kalau dicek tadi konsleting listrik. Listrik? Iya. Ada satu. Satu orang, Bang. Ya, alhamdulillah selamat. Itu kos-kosan atau seperti apa, Bang? Kos-kosan. Yang terbakar 5 kamar. 5 kamar. Ya, 5 kamar itu 5 pintu lah. Punya. Muhammad Jasmin, Kabid Penanggulangan Kebakaran, menjelaskan, sedikitnya 2 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk melakukan pemadaman api. Petugas damkar juga dibantu suplai dari mobil Perumda. Api mudah membesar lantaran dinding pembatas kos-kosan tersebut terbuat dari triplek. Ada 5 pintu rumah kamar kos yang terbakar. Ke korban jiwa itu alhamdulillah tidak ada. Armada kita kerahkan 2 armada, 1 suplai. Konsleting listrik posisi pada saat kejadian juga kamar yang mulai terbakar tuh ditunggu oleh 1 orang, yang lainnya pada sekolah. Dan ketahuannya api belum terlalu besar. Tapi sesuai dengan kejadian, karena bagian sekat di dalam itu boleh dikatakan papan triplek gitu. Sehingga beruntung dari kejadian tersebut tidak menelan korban jiwa dan kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Slamet Riyadi, Jek TV, melaporkan.